Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui di channel Derani Iskandar atau apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan JI Channel ya atau Derani Iskandar Channel. Semoga semuanya pada sehat selalu dan yang kurang sehat semoga lekas sembuh biar bisa beraktivitas kembali dengan normal. Nah, kali ini saya kawan-kawan berada di Taman Lapangan Banteng ya. Saya baru sempat ngevlog kali ini soalnya lihat channel teman-teman sudah banyak yang ngevlog di sini, ada kayak semacam pameran begitu ya. Ini suasananya kayak begini ya teman-teman ya. Ini saya baru nyampe, ini sekitar jam 5 sore. Ini kayak ada bunga-bunga begitu ya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ya. Ini pamerannya kayak begini ya. Nah, ini pameran dari Jakarta Utara ya. Ini kayak begitu tuh. Cuma sayangnya nggak bisa masuk ke sebelah situnya ya. Kita coba lihat. Ini dari Jakarta Utara ya. Oh, ini ya, Jakarta International Stadion ya. JIS ya. Cuma gak boleh masuk ke dalam tuh. Nah, ini saya masih di pamerannya ini ya, Jakarta Utara ya. Kayak begini ya suasananya nih. Ada kolam nih, banyak ikannya. Ini kawan-kawan pameran dari Jakarta Pusat ya. Ini Jakarta Pusat kayak begini, kita coba lihat ke dalamnya kayak gimana pamerannya, ada apa aja. Oh, kalau di sini kebanyakan spot selfie ya. Burung hantu juga ya, burung hantu bukan yang teman-teman ya.
tapi jualan kuliner juga nih banyak sekali nih. Nah, ada bakso urat, bakso telur, segala macam lah ya. Pokoknya mah ayah lah, cek orang Sunda mah komplit. Segala macam ayah, tuh ya, tukang buah segalanya. Mantap pisan nih suasanana di ianya di lapangan Banteng. Nah, kawan-kawan ini ada rame-rame tuh apaan nih? Kita lihat ya, ada apanya. Oh, ini kayaknya. Apa itu ya? Coba lihat tuh kayak kura-kura ya. Kura-kura, teman-teman. Nih ada ular ya, bisa dipoto sama ular nih teman-teman ya. Mau oh, ada ular, ada apa lagi nih? Sini banyak burung-burung ya. Nih, berisik banget nih burung-burungnya, Bu. Bisa dipoto bareng ya, 10.000 ya. Dipoto 10.000 nih. Dipoto bareng burung atau 10.000 nih ada bayarannya. Suasananya ramai sekali ya kawan-kawan ya. Jadi sekarang hari Sabtu, masih ada hari besok nih, hari Minggu. Ya mungkin berlanjut juga ya, minggu ke depannya juga mungkin ada terus ya. Apa tiap hari ada, soalnya lihat teman-teman banyak yang update ini juga ya, yang apa namanya, yang upload ya, banyak sekali nih pameran-pameran di sini. Jadi ini udah ada kali sebulan lebih ya, ada pameran ini. Saya nih baru sempat kali ini nih kesini ngevlognya ya, malum lah. Banyak kesibukan ya teman-teman ya. Jadi baru bisa update sekarang nih suasana lapangan Banteng ya. Nah, ini di sini banyak spot selfie-nya ya, bagus-bagus ya. Jadi yang hobi dengan foto-foto kece, foto-foto narsis di sini tempatnya ya. Keren-keren ya. Nah, ini tempat dari Jakarta Selatan ya. Cuma kayaknya udah standnya banyak yang di ini juga tuh. Mungkin udah lama juga kali ya. Ada yang udah tutup juga, bukan tutup ya. Kosong aja itunya tuh. Tinggal apa namanya? Payung-payungnya aja. Jadi di sini kayak pameran ini ya. Tanaman-tanaman hias kayak begitu ya, banyak ya. Dan flora dan fauna kali ya, banyak-banyak apa namanya hewan-hewan itu tuh, kayak ular, burung tadi saya lihat ya. Ini suasana sore hari ya, mungkin ini sekitar jam udah mau mendekati jam 6 sore. Pamerin di sini banyak sekali ya teman-temannya, ada olahan makanan, tanaman hias, pokoknya segala macam ya. Ini view di belakang saya nih, lihat nih,
banyak sekali ininya pengunjungnya ya, sangat ramai, bagus. Oh, keren banget ya. Nanti malam kayaknya ada kayak pertunjukan begitu ya, kita mudah-mudahan saya bisa nonton ya. Kalau semuanya kira-kira nggak kemalaman, saya mau rencananya mau lihat ya ada pertunjukan apa selain air mancur, air terjun menari ya, air mancur menari ya. Kita kumpul di lapangan banteng tempatnya. Jangan lupa senyum simpul. Ternyata di Expo banyak acaranya. Terima kasih. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sama-sama dua. Kawan-kawan, ini baru selesai ya pembukaan Hati Expo apa-apa ya. Jadi apa namanya,
jadi banyak lomba juga nantinya ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 16 kalau gak salah ya, 16 hari acara ininya ya. Jadi biar melestarikan flora dan fauna ya, dan tanaman-tanaman begitu ya. Jadi banyak pameran nanti ya teman-temannya di sini ya. Jangan lupa dikunjungi ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 16 Oktober. Oke, kawan-kawan, kayaknya cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah like, subscribe, dan komen. Dan yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Selamat datang, salam persahabatan juga ya. Semoga menjadi sahabat yang kekal abadi untuk selamanya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.